Yang hutan itu kan? Saya pernah lewat sana di Nasi Wesi. Udah dibilang turunin. Terus mundurin itu. Jangan terlalu mentok, off mobil. Itu.
Bisa enggak? Bisa. Ya, selamat makan itu langsung minum susu. Alhamdulillah enggak. Karena di perut. Ada ngeramen. Ada ya. 10.000. Satu bungkus. Yang mahal tuh pedasnya apa banyak ya? Ada rasa kecil ya. Bagus ya. Kalau nanti gak bagus, kurang jelas. Untuk kita gak jelas bangunannya, cuma kurang banyak juga. Apanya bangunannya? Jadi kelihatannya cuma hijau semua, hutan hutan kelihatan jauh banget. Artikel putus saya putus. Saya mau dibikin kafe deh. Bisa. Keren, bila ya. Pemandangannya bagus. Lagi. Hai guys, kayak apa? Kita nyampe. Nyampe. Video. Ada yang lebih keren. Jadi satu. Nanti lah. Next time. Tunggu situ saya, HP nyantum siapkan. Tunggu ini Ajis. Lesong kok. Yuk, kena jurangnya. Boy. Curam sekali. Satu semangat nekat. Biasa netizen. Sataki. Bagaimana Sataki? Suka dan cita, rasa dan rasa, pesan dan kesan, pesan terakhir, moto dan prinsip. Sangat menegangkan bung, ketika angkat topinya, angkat. Ketika apa?
turunan yang curang. Turunan yang begitu curang dan tanya kayak begitu. Seakan-akan jantung tuh copot gitu ya. Iya, seakan-akan hatiku dah digeduk dah ke sini. Ah, ekstrim banget, bro. Ekstrim ya. Kita lihat tuh pemandangannya. Itu dia pondok kita, Alam Impren Duan. Ayo haus minum. Kecil sekali pemirsa tuh. Tampak video, masih dalam yes, dan yes, gedung ini dia. Kamera. Oke, kamera siap. Guys. Mereka berdua mencoba tantangan yang lebih ekstrim. Menaiki jalan yang sangat curam dan ketinggian sekitar 90 derajat. Ya, lihat. Bung. Mulai kelihatan. Mulai tampak. Wuh. Jos. Hukibama energi, Rosso. M150 bisa. Bisa. Wuh. Ini dia. Pemain pesepeda mulai ngaku. Mirsa. Mantap. M150 bisa. Nah, itu dia. Kita sudah benar-benar berada di puncak ini. Ketinggian berapa derajat kira-kira ini, Tad? 95 derajat. 95 derajat. 5 cm. Bagaimana pesan, kesan, perasaan, prinsip, dan moto, dan cita-cita? Semuanya ekstrim. Jadi jangan coba-coba kalau masih amatir. Masih amatiran ya. Salam, guys. Bagaimana perasaannya, Tad? Capek. Hanya capek saja. Kata-kata terakhirnya sudah habis sama nafasnya. Haus. Soalnya apa? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini benar-benar ekstrim. Habis nafasnya. Rem, blong. Jangan coba-coba. Ban copot ya. Ban copot. Astaga. Tadi saya sempat macet, ya Allah. Tadi aja turun duluan. Oh. Mantas saya minta.